Sekolah Polisi Negara Polda Riau berdiri pertama kali di Provinsi Riau tahun 1962. Berlokasi di Jalan Patimura nomor 13 Pekanbaru dengan nama Sekolah Agen Kepolisian Tingkat 2. Tahun 2018, SPN Polda Riau berpindah lokasi di Desa Kualu Nenas dengan menempati lahan 28.330 meter persegi dan telah memulai kegiatan operasional pendidikan dan pelatihan sejak tanggal 15 Oktober 2020. Dalam menyelenggarakan program pendidikan Polri, SPN Polda Riau telah memenuhi 8 komponen penunjang pendidikan yang meliputi standar kompetensi kelulusan, standar isi kurikulum dan bahan ajar, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar anggaran. SPN Polda Riau memiliki daya tampung 800 orang peserta didik dan memiliki fasilitas pendidikan yang meliputi gedung kantor, gedung kelas, gedung Graha Bayangkara, dan beberapa gedung lainnya. Itulah tadi sahabat-sahabatku atau adik-adikku, ya sekedar gambaran perkenalan tentang SPN Polda Riau dan siswa pertama yang melaksanakan pendidikan di SPN tersebut. Pada kesempatan kali ini sahabatku, saya akan menginfokan sekilas tentang rekrutmen proaktif, di mana penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2021.